Dan seterusnya, untuk mengetahui perkembangan cuaca semasa, terus kita bersama-sama Azira Samsudin di Band Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Carta angin pada ketika ini menunjukkan Malaysia masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 terutamanya di kawasan perairan Laut China Selatan. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua seperti kawasan yang tertera. Amaran ini dijangkakan akan ditamatkan pada lewat malam nanti. Berikutan keadaan angin kencang ini dijangkakan akan berkurangan mulai hari esok. Menerusi paparan imej radar semasa pula dapat dipatikan di semenanjung Malaysia, di kesemua tempat adalah dalam keadaan yang cerah kecuali hujan di satu dua tempat di negeri Johor dan juga di negeri Selangor. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda dalam sedikit masa lagi. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan di satu dua tempat kini melibatkan di hampir kesemua bahagian kedua-dua negeri berkenaan kecuali di bahagian pedalaman negeri Sabah dan juga di bahagian muka serta Bintulu di negeri Sarawak yang kini sedang mengalami cuaca cerah. Keadaan hujan di satu dua tempat di kedua-dua negeri berkenaan dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti. Baik, sekian saja info cuaca pada petang ini. Berikut adalah ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk malam nanti. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.